Semua baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, amin. Dan malam hari ini apa yang disaksikan di layar kaca sama dengan apa yang terjadi di studio Tonight Show saat ini adalah... live! Seperti biasa, Selasa dan Rabu kita selalu live. Kenapa kita nonton Tonight Show? Kenapa, Desta? Kalau nggak nonton mau ngapain lagi? What you gonna do? What you go? What you gonna do with that dessert? Kita
sapa dulu Tonight Lovers yang di rumah, selamat malam. Dan kita sapa Tonight Lovers yang hadir di studio malam hari ini. Ya. Ada yang jauh-jauh datang. Dari Aceh. Dari Aceh, ini teman-teman dari Universitas Maliku Saleh, Aceh Lok Sumawe. Dan juga dari Uki, selamat malam. Uki. Dan dari Universitas MH Tamrin. Ya. Nanti di akhir acara kita punya sesuatu buat teman-teman yang ada di studio. Nanti mau kita kasih hadiah. Yeah. Semuanya dapat nanti ada. Benar. Beneran. Iya, iya. Lihat muka gue gak percaya ya. Lu emang sering bohong sih. Kita mau menyapa juga dari penonton kita streaming ya. Ya. Ada dari Nidia di Jerman katanya. Oh, di Jerman. Jauh nih ya. Sekalian mau terima kasih juga buat Teh Dewi Sandra. Ya. Kemarin ngirimin kita. Waktu sempat janji sama kita mau ngasih surat. Ngasih ya. Surat dan juga ngasih bingkisan. Bener dikirimin, terima kasih sudah sampai. Ya. Terima kasih Mas Roninya. Ya, buat yang mau ngirimin bingkisan juga masih kita terima ya. Yah, tadi sudah membuka malam hari ini sebuah band. Lagi dengan lagu baru tadi tuh. Single terbarunya Kucuri Lagi Hatimu. Ini dia. Ada band. Dewasa. Udah mulai putih ya jenggotnya sekarang. Dewasa. Luar biasa. Kena debu kali, debu. Iya. Ada band. Ya, terakhir ya. Waktu, gue inget banget waktu kesini itu adalah satu hari di mana sebelumnya kalian mengeluarkan single terbaru. Betul. Oh, iya. Kan? Iya. Dan sekarang sudah ada albumnya Chemistry. Chemistry. Yeah. Album terbaru dari Ada Band. Wah, itu udah ada judulnya belum waktu kesini? Belum ada ya? Belum. Nah, kenapa kok pemilihan Chemistry kenapa? Karena merasakan chemistry di sini. Oh, sebelumnya gak ada chemistry. Ini ada drummernya kemarin sudah ikutan Adi ya. Udah pernah kesini juga, drummer baru ya. Resmi udah ya. Udah resmi. Sebagai drummernya Ada Band. Teman-teman Armada juga yang datang, selamat malam. Ada teman-teman Armada juga yang datang. Ini Armada apa Ada Band sih? Enggak, nama fansnya. Oh iya. Oke, ini katanya berapa tahun berkarya? 20 tahun berkarya, wow. Luar biasa Ada Band ya. Dan ini adalah album ke-13. 13. 13 album. Dan orangnya sempat ganti-ganti ya. Iya. Kecuali dua Dedengkot ini ya. Iya. Dia? Ini. Dika yang dari awal mah. Sendiri. Iya. Lo doang berarti dari sendiri. Enggak, gue doang. Malam, kan? Marcel dulu gak? Ada di band lain dulu kebetulan. Oh, di band lain. Panggung. Ini yang paling setia ya? Betul. Setia sekali. Doni baru. Baru. Adi juga baru. Paling baru adalah Adi. Adi. Di album ini, di album Chemistry, ada alasan khusus nggak kenapa namanya Chemistry selain? Ya justru itu, sampai berapa kali pun, sampai 20 perjalanan 20 tahun itu, kesukaan kita tetap beda-beda gitu loh. Tapi kan ya... Ya chemistry itu sih yang bisa bikin kita berkarya terus bareng-bareng kan. Ya. Dan ada perbedaan dari konsep musiknya kan di album ini. Waktu itu kan keluarin single mellow. Yeah. Sempat juga ngebeat ya kan. Sempat agak kayak disco gitu ya. Kalau sekarang ini kayak balik apa? Balik lagi. Ke disco. Bukan. Balik lagi yang kayak Doni ngomongnya suaranya enak ya. Iya bener loh. Suaranya enak loh. Pasti. Iya pasti. Sama kayak saya sama diri. Gimana? Balik lagi ke Ada Band yang waktu yang zaman-zaman kayak wah lo bareng mengadang yang gitu-gitu. Oh. Ya. Cuman musiknya lebih disesuaikan dengan kekinian yang kayak sekarang modern. Kekinian. Ada perbedaan kah di ini album pertama bersama Adi berarti? Enggak. Oh sebelumnya juga udah sempet udah. Sama udah. Tiga. Oke. Kalau dari musiknya nggak ada perubahan, mungkin masukin EDM kah? EDM ada. Justru lengkap album ini. Dari album semua yang dari yang pertama ada reggae. Nih, ada semua. Coba reggae, habis itu apa lagi? Folk song. Apa ya? Folk semua gitu. Adi lagi serak suaranya. Serak. Lagi nyanak badan. Oh, pantas jadi drummer suaranya. sama. Kalau kayak gue. Jadi ini kalau bisa dibilang adalah album Ada Band yang paling lengkap. Paling seperti lengkap. Anda masuk ke sebuah karaoke, ada semua lagu di sini. Iya kan, dari semua genre. Di Club 80's aja ada. Ngapain dimasukin? Tapi luar biasa loh, ini selama ini Afizanya berkarya. Kita aja cuma bertahan berapa lama, abis itu keluar gitu ya. Susah loh untuk berada dalam satu band itu untuk lama banget bersama-sama, itu susah. Ini mudah-mudahan kedepannya gak berubah-ubah lagi personalnya ya.
albumnya sudah resmi keluar, sudah bisa diunduh di digital-digital. Yep. Betul. Dan juga bisa didapatkan di sebuah tempat ayam juga nih kayaknya. Tempat ya, ayam. Iya, iya, iya. Ayam ya. Dan crispy apa original? Dan nanti ada band akan mempersembahkan sebuah lagu lagi. Tapi sih bernostalgia di lagu yang lama dong, di kiri. Wow. Tapi sini ya. Sebelumnya ada teman saya yang suka banget sama ada band. Siapa dia? Chandra. Silakan Chandra! Kemarin gak ada. Kemarin gak nongol, ditungguin sampai habis gak ada. Jawab senyum-senyum aja. Halo, selamat malam Tunet Lovers. Stand up comedian di... Oh, sekarang ada lampu-lampunya Vincent ya tuh. Makin norak nih orangnya. Ya pasar malam. Bertemu lagi dengan saya Chandra. Okay. Seseorang yang selalu menghibur Anda dan membuat tertawa di kala malam tiba. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu teman-teman dari Ada Band ya. Ada Band ini adalah sebuah grup band yang berasal dari Indonesia. Iyalah. Namanya Ada Band. Kalau dari Inggris berarti There Is Band. Ini Ada Band Indonesia. Ada Band ini banyak sekali mempunyai fans dan penggemar. Dan fans dan penggemarnya ini dinamakan Armada ya. Iya. Ngomong-ngomong soal fans, saya punya cerita lucu nih. Saya punya teman, dia tuh ngefan banget sama Ada Band. Setiap kali ada album baru, dia langsung beli. Di kamarnya penuh poster Ada Band. Dan album yang terbaru nih, yang Chemistry, dia udah punya. Chemistry. Chemistry, ya Chemistry. Terus? Sampai suatu ketika ada konser Ada Band. Saking ngefansnya, dia nonton kan. Dia ngajak saya, Chan, ikut nonton konser, ayo. Oh. Begitu pembukaan, lagu Manusia Bodoh, oh, dia histeris banget. Dia senang banget. Sampai semua album dan lagu yang udah dinyanyiin di konser itu, dia masih terus histeris. Dia nangis-nangis. Saya ajak pulang, dia gak mau. Masih histeris nangis. Ternyata dompetnya hilang. Terima kasih, nama saya Chandra. Ya gitu doang. Gitu doang. Tapi lumayan lucu nih kali ini. Lumayan, lumayan. Istri ternyata dompetnya hilang. Ya, ya, silahkan balik lagi. Puas ya. Luar biasa. Puas ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Fenomenal ya. Fenomenal. Pasti mereka merasa menyesal untuk berdiri dan ke depan tadi. Buang-buang waktu ya. Oke, yang pasti sukses buat album Chemistry ini. Ya, album ke-13 ya. Setelah berapa tadi? 20 tahun berkarya. 20 tahun ya. Ya, kita mau dengar sedikit bernostalgia. Kira-kira mau membawakan lagu apa malam hari di Tunai Show nih? Manusia Bodoh. Udah lama tuh gak dengerin tuh. Boleh ya? Kayaknya buat anu ya. Buat kayaknya banyak wanita yang nonton malam hari ini nih, gimana nih? Nah, ya. Oh, ya. Dan ini katanya spesial cewek-cewek ini wanita-wanita dari Lok Sumawe. Ya. Oh. Nanti mereka pengen banget Doni menyanyikan lagi karena mereka ingin dimengerti. Oh. Iya. Jauh ya. Iya. Ya. Oke, habis ini kita balik lagi dengan Ada Band tetap di Tunai Show.